Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview lagi mod busit terbaru guys. Jadi ini adalah mod busit Iveco trailer muatan apa ini guys. Ini muatan apa guys ya? Sepertinya ini alat berat juga. Untuk apa ini guys kira-kira? Untuk narik pesawat atau apa guys ya? Begini guys, yang tahu ini muat apa silakan dituliskan di kolom komentar guys. Ini ada bacaannya juga, oversize load. Oke, langsung saya kita hidupkan dulu mesinnya guys. Untuk suara mesinnya ini seperti ini. Oke, untuk lampu hazardnya ini lampu hazardnya hidup, lampu dim pun hidup guys. Serta untuk wipernya, wipernya ini pun hidup juga. Oke, mantep cuy. Nah, begini deh guys. Untuk animasi pertamanya, ini animasi pertamanya pintu sebelah kiri dibuka guys. Nah, begini untuk animasi keduanya, kabinnya dijungkitkan. Wih, ini mesinnya sangat detail sekali guys ya. Waduh. Wih, ini detail sekali guys. Coba kita lihat lebih dekat. Kita lihat lebih dekat coy. Ini kita atur dulu. Wih, detail sekali guys ya untuk mesinnya. Ini sampai ada untuk lampu trailernya juga guys, kabel-kabelannya nih guys. Widih, ini detail sekali coy. Ini ban sama peleknya pun juga sangat detail guys. Nah itu wire-wirenya guys. Widih, ini ada turbonya juga, sangat detail sekali guys ya. Nah ini guys, nah itu kipas radiatornya juga sangat detail guys. Dan di depannya sini pun terdapat intercooler juga guys. Nanti kita bisa lihat dari depannya. Widih, ini detail sekali guys. Guys. Mantap coy. Untuk animasi ketiganya ini, ini guys. Ini dari depannya guys ya, kap depannya ini guys. Grillnya dibuka. Untuk animasi kedua, Untuk bukaan pintunya nih, pintu sebelah kanannya guys. Ini by the way setir kiri ya guys ya, truk trailernya. Nah begini dia coy. Ini pun supirnya bisa hilang ternyata guys. Loh, hilang duluan guys ternyata. Oke. Nah begini dia guys untuk sampingnya. Nih trailernya guys, muat apa ya guys ya kira-kira. Oke, ini 3XL untuk trailernya. Trailer dolly nih guys sepertinya, yang pendek begitu. Nah ini lampu hazard belakangnya ini guys, pakai yang itu deh guys, sirine gitu, masih bendera merah. Lampu rem belakang pun hidup, tapi untuk lampu mundur trailernya tidak ada. Tapi yang untuk di sini ini ada ya guys ya. Untuk di traktor headnya ada. Ini pun juga sangat detail nih guys. Ini pun bisa jadikan mod juga guys ya. Ininya muatannya. Ini sampai joknya pun ada cuy, sama setir-setirnya. Widih, bener-bener bisa dijadikan mod ini guys. Detail sekali guys ya muatannya. Oke, coba kita masuk ke dalam interior. Untuk dalam interiornya ini pun juga sangat detail, mulai dari dashboardnya sampai setirnya guys. Ini detail sekali. Instrumen clusternya ini pun hidup. Tachometer RPM itu yang sebelah kanannya hidup juga guys. Nah, widih, mantep cuy. Ini wipernya gini. Kaca spion kirinya pun terlihat jelas, tapi untuk bagian kanan ini ketutupan pilarnya guys, yang di tengah-tengah itu. Widih, detail sekali guys. Langsung tanpa berlama-lama, langsung saya kita test drive mode-nya guys. Kita coba menanjak tanjakan si tinjau lawik, apakah bisa atau tidak guys truk trailer ini. Ini walaupun single axle untuk traktor headnya, tapi ini tarikan mesinnya sangat ringan sekali guys. Mungkin ini karena truk luar guys ya, truk luar negeri, jadi tenaganya nggak main-mainin guys. Wis mantep coy. Oh perlu ya guys ya, perlu ini guys, sangat panjang sekali. Oke, di depan tanjakan si tinjau lawiknya, apakah kuat atau tidak guys, mari kita buktikan. Oke, ini kita sudah menanjak, kita buktikan coy apakah kuat atau tidak. Widih, kita coba disalip guys sama mobil box guys.
Wih, tetap kuat deh coy, tetap kuat deh guys ya. Wih, mantap sekali guys. Wih, mantap sekali coy modnya. Wih, ini dari tadi, wih, malah dihadang kita guys. Wah, mungkin marah ini guys ya, karena kita serempet, padahal dia yang tadi guys yang sok-sokan menyalip ya guys ya. Waduh, ini hutan marah juga ditabrak guys. Waduh, sampai terjungkit-jungkit begitu deh guys. Waduh, sampai begitu ditabrak terus, digas terus ya guys. Widih, sampai terguling. Wah, masuk parit deh guys. Widih, wah, wih, ini muatannya, muatan apa guys, penasaran juga saya guys. Oke, kita review mod busitnya sampai di sini saja guys, kita berhenti di sini. Oke, kita rem tangan dulu guys. Oke, jadi sampai di sini saja review mod busit kali ini. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.